Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Pabrikan Yamaha luncurkan lagi motor baru bergaya adventure, sekelas Yamaha X-Ride nih brosis. Seperti yang kalian ketahui brosis, jika motor di segmen ini memang tidak terlalu banyak hadir di pasaran. Dikarenakan sebagian besar konsumen lebih memilih motor-motor di segmen scooter sporty, retro ataupun maxi. Tapi meski begitu brosis, hal tersebut tidak menghentikan pabrikan Yamaha untuk tetap menghadirkan motor Matic di segmen adventure ini. Terlebih lagi saat ini segmen Matic bergaya adventure masih dikuasai oleh Honda ADV. Di mana pabrikan Yamaha telah resmi menghadirkan sosok new Yamaha BWS 125. Hadir di segmen scooter adventure, pada Yamaha BWS ini menggunakan dual headlamp membulat dan sein di bagian stang. Beralih untuk urusan panel instrumen, terlihat sudah menggunakan panel full digital dengan desain yang sporty. Dan menariknya pada motor ini brosis, meskipun hadir di segmen motor adventure, tapi desain keseluruhan pada motor ini terlihat mengotak. Tapi hal tersebut tidak mengurangi kesan dinamis pada Yamaha BWS 125 ini brosis. Beralih ke bagian suspensi dan kaki-kaki, dibekali suspensi teleskopik pada bagian depan dan velg 12 inci dengan ban semi dual purple 120/70 serta pengereman depan cakram. Sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi ganda dan velg 12 inci serta ban 130/70 dengan pengereman belakang cakram. Lanjut ke bagian mesinnya, brosis. Motor ini menggunakan mesin 125cc SOHC 4 katup dengan VVA berpendingin cairan dan transmisi CVT. Untuk tenaga yang dapat dihasilkan dari mesin berkapasitas 125cc Blue Core ini sebesar 11,8 dk pada 8000 RPM dan torsi 11 Nm pada 6000 RPM dengan kapasitas tangki BBM 6 1 liter. Oh iya, brosis. Sekedar info, jika mesin dari Yamaha BWS ini memiliki kemiripan yang hampir identik dengan mesin 125cc milik Yamaha Lexi. Di mana seperti yang kita ketahui, jika mesin Yamaha Lexi sendiri merupakan mesin dari Yamaha NMAX yang di-downgrade, jadi nggak heran jika Yamaha BWS ini disebut juga menggunakan mesin NMAX yang di-downgrade. Memiliki dimensi yang terbilang kompak, Yamaha BWS ini memiliki panjang 1920 mm, lebar 760 mm, tinggi 1150 mm. Hadir di segmen scooter adventure seperti halnya Yamaha X-Ride, pada Yamaha BWS ini untuk harganya sendiri masih belum diketahui jika nantinya juga akan hadir di Indonesia, brosis. Menurut kalian sendiri, motor ini layak nggak, brosis, hadir di pasar tanah air? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Muah.